Kita coba sekitar 250 putaran karet. Loh, kok malah setol. Wow, terlalu banyak sepertinya. Oke. Oh, ampun. Aduh, wes. Oke, selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan saya, Imam Syafi'i, hobi cerdas. Pagi ini masih sama untuk tritih Sumberjaya. Kemudian mendung jam 5.30 pagi.
berkabut juga. Ya, seperti yang terlihat di sana juga berkabut. Gunung Arjuna tertutup. Kemudian kita akan menerbangkan model ini. Ya. Adalah model pusher. Pesawat tenaga karet. Yang model pusher. Seperti biasanya kita gliding test dulu. Anginnya mana ini? Oke. Tidak lupa ya, balas sudut serang depan, kemudian insiden yang belakang, titik CG. Seperti stall sedikit ya, coba sekali lagi. Ah, penasaran, agak naik lah. Oh, aman. Belokannya sedikit ke kanan juga. Oke, kita beri putaran karet. Supaya tidak masuk ke sungai. Kita beri penerbangan pertama 150 putaran karet. Sedikit jeep dulu. Oh, ternyata ada stolnya. Ada stolnya. Oke. Berarti kurang beban depan sedikit. Bisa jadi juga yang ini ada ruang ya. Jadi dia agak naik. Bisa berpengaruh jadi stall atau berat belakang. Waktu saya tekuk ternyata patah. Jadi saya beri kayu balsa. Kita coba 250 putaran karet. Ternyata masih berat belakang. Propeller thrustnya saya rubah ya, tanpa menambah beban depan karena glidingnya sudah bagus. Kita coba sekali lagi. Nah, sudah mendingan. Tetapi dia belokan ke kiri tajam. Aduh. Jadi perlu kita tambah untuk ini miring ya. Kurang miring ini kayaknya. Lebih miring lagi untuk baling-balingnya. Kita coba sekitar 250 putaran karet. Loh, kok malah setol. Wow, terlalu banyak sepertinya. Oke. Ampun. Aduh, wes. Aduh. Wes basah. Basah. Mungkin sudut juga berubah. Dan tidak bawa lap. Langsung 700 putaran karet. Yeah. Kita naikkan bagian ini sedikit. Kemudian kita tetesi lem G atau lem Korea atau lem super supaya tidak apa ya istilahnya berubah. Kita coba beri putaran karet lagi. Masih basah, termasuk kayunya juga. Oke, kita ulang ya. Ternyata masih kurang.
Kita coba lagi. Ya Allah. Kita coba lagi 850 putaran karet. Hah, tidak mau naik. Apa motor sticknya tertekuk ya? Karena masuk comberan dua kali. Kita coba sekali lagi. Ini posisi sayap. Ini kita majukan sedikit. Kita beri putaran max. Agak jauh dari sungai. 950 putaran karet. Waduh, terlalu tinggi lemparan saya. Kalau lemparannya naik atau vertikal, jadinya stall. Oke, cukup bagus ya. Meskipun radius beloknya kecil. Mantap. Oke, aduh kecantol. Aduh. Oke, lanjut lagi. Putaran karet 1100. Ada stolnya atau berat belakang ternyata. Apakah berubah lagi ya kena air? Aduh. Kita lanjutkan dengan 1080-an. Bagus. Oke. Sip. Kok seperti ada stol sedikit ya? Oh, enggak aman. Kita coba ke sini. Aduh. Handphone-nya sudah blur. Mantap pushernya. Gliding. Oh, torsinya sudah habis. Jadi sip, pesawat tenaga karet model Dart. Mantap. Set. Mantap. Ayo naik. Wah, anginnya ke sana. Aduh, guys. Wah, kameranya nggak kuat iki. Apes lah iki. Mantap. Oke. Terakhir ya, kita coba lagi dengan 1100. Mantap.
silau. Jos. Angin. Wah, gak kuat tapi nih. Oke, kita kejar landingnya. Di mana ya? Waduh. Aduh, HP ini ampun. Alah, wis. Ini dia. Oke, glidingnya mantap. Sip, sip, sip. Jos, jos.